Kedengeran nggak? Jadi saya itu jaraknya masih sama 3 meter. Sebentar, sebentar. Kalau saya belok di sini tuh ada suaranya enggak ya? Bagaimana? Dan untuk sekarang saya mau copot pakai ini saja. Satu dua satu dua 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 satu. Halo pemirsa, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Virgiano. Mic barunya, kalau pakai ini jernih nggak ya? Kalau yang pertama tadi saya pakai mikrofon yang ini, terus saya nyoba transmitter yang langsung tanpa mikrofon. Halo. Sebentar, saya ke ruang tamu dulu. Buat anu. Iya, mati pas ya. Jadi bagaimana suaranya? Suaranya itu suara saya merdu apa enggak? Maksudnya mic-nya. Hasilnya itu merdu apa enggak? Kayak lebih enak pakai apa? Pakai telepon, kok telepon. Kayaknya lebih enak pakai handphone saja, pakai HP saja. Kalau pakai kamera itu kayak bindeng-bindeng. Jauh. Jangan, guys. Penaan pakai yang ini, pakai ini saya pakai HP. Lebih jernihan pakai HP rumah saku. Tadi itu saya gara-gara cari ini, cari kabelnya buat kamera, tapi hasilnya langsung saya nggak tahu apa karena kepanjangan segini ya. Ini tadi saya dapatnya yang 1 meter, sedangkan yang biasa itu yang kayak punya HP itu cuma yang pendek-pendek itu. Nggak tahu apa karena kepanjangan jadi suara saya itu kurang nyaring, maksudnya hasil suaranya bukan suara saya yang nyaring. Kayaknya begitu sih. Tadi saya sudah mencari kabel-kabel yang di sana, ternyata salah beli. Terus tadi cari tempat satunya lagi, dapatnya yang panjang tapi suaranya kurang jernih. Jadi kayak minggu nanti yang satunya saya tukarkan. Kalau orangnya mau sih. Kalau nggak mau saya terpaksa beli lagi. Tuku kabel tok ae $100. Kamu mau nyoba yang ini? Oke. Jadi kalau nyoba yang ini tuh dipasang, terus dikantongin dah. Ini masukin aja ke baju, cuma ini saya nggak mau masukin. Nah, bagaimana pemirsa? Suaranya enakan pakai mic apa pakai twing twing twing? Suaranya sama apa enggak? Apa jernihan pakai langsung yang transmitternya? Jadi begitu, mencoba mic dengan budget 1 juta, salah, kalau uang Indo itu hampir 2 juta, tapi saya belinya yang second, jadi sekitar hampir 1 juta, belum, sekitar 1 juta kalau second. Gak apa-apa, orang masih bagus kok. Ya sudah, begitu saja. Nanti minggu saya cari kabelnya lagi.
yang lebih pendek biar siapa tahu lebih nyaring suara saya, hasilnya maksudnya. Begitu saja dulu. Penasaran pakai mic apa? Saya pakai Saramonic B1. Yang lebih mahal itu sama Saramonic B2. Jadi yang mau cari ya sekalian aja cari yang B2. B2 di sini hampir $2,000. Hampir $2,000, nek Indo yang 4 jutaan, hampir 4 juta. Oke, gitu aja nanti kalau ada yang lebih. Cari yang lebih bagus lagi, lebih jernih, lebih nyaring suara saya nanti. Terima kasih, see you. Kualik.